cut out apa ini? Cut out multiple unit valve. Apaan lagi nih? Mana pencetannya? Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabank. Sekali ini kita lanjutin lagi Train Sim World-nya. Sebelum itu, yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video-video gaming dari Nostabank. Good game sekali, jangan lupa kasih like-nya juga. Dan kali ini kita mainin lagi Train Sim World skenario, namanya Trash Collector. Ini ada di skenarionya NEC New York, yang ada apa kereta Amtrak-nya itu, lokomotif Amtrak. Jadi langsung aja kita lanjutkan Masinis gamingnya coy. Welcome to Oak Point Yard. Another transfer of West cars is ready to go. Climb aboard, sit in the engineer seat of the lead locomotive. Kita langsung naik. Ini berapa lokomotif tadi? 2. Dan kita bawa rangkaian gerbong barang kayaknya ini coy sekarang. Gerbong barangnya tapi beda ya sama yang kemarin itu gerbong barangnya. Ini kayak gini nih. Kayak yang warna putih. Bukan, warna hijau. Yang warna hijau sama kayak yang itu tuh. Kita disuruh set the reverser to forward. Klakson 2 kali. Semboyan itu semboyan 35 kalau nggak salah ya. Bener nggak? Semoga bener ya. Karena gue taunya juga dari kalian coy. Belajar gaming, belajar masinis gaming. Stop at location. Langsung kita lihat. Kita disuruh kemana? Disuruh ke sini. Gue lihat jalur gue dulu bener apa salah. Ini kesini lurus. Ini benar. Oke. Ini kesini. Ini benar. Sini benar. Sampai sini. Oke, let's go. Langsung kita masukin tuas 1. Berangkat Nosta. Ngomong-ngomong, kita disuruh ini automatic independent. Oke. Kecepatannya sekarang 415 km per jam. Ini batas merahnya di berapa kilometer per jamnya? Kita lihat. 21, 22, 23, 24, 25. 25 udah kuning. Gua bikin idle dulu. AMP-nya masih lumayan gede. Tadi di gigi 1, jadi kayaknya gue bakal mainin. Bentar, independent brake gue bikin 40 kayaknya. Initial reduction, kita masukin lagi tuas 1. Kita bakal lihat kecepatannya jadi berapa coy. Soalnya ini apa, batasnya ada kipas gaming. Batasnya itu sekitar 25 tadi. Di 25 km per jam udah kuning. Stop at location Harlem Terminal and Train. Kalau kalian lihat kali ini kita langsung masuk dalam game ya. Pembukaannya juga di dalam gamenya. Langsung apa udah di gameplaynya. Kenapa? Soalnya sekarang udah jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi, setengah jam lagi, kurang lebih 45 menit lagi jam 4 kurang gue sahur gaming ya. Untuk menjalankan puasa hari ini. Jadi gimana puasa kalian? Semoga lancar coy. Mantap. Ya sejam lagi gua sahur. Sekarang jam 3. Agak siang tadi gua. Ketiduran soalnya. Harusnya gua record tadi jam 1 malam. Jam 1 pagi tadi. Gua baru bangun tadi jam 2 lewat. Aduh. Nosta emang ya, Nosta mantap. Tapi biar ada video gaming ya. Emang jadwalnya hari ini gua pengen record Train Sim World. Gua pengen mainin apa ini namanya CSX. Ini pakai lokomotif CSX. Gua gak tahu kenapa rasanya kok beda gitu. Kalau pakai apa namanya kereta yang kayak misalkan di Rapid Transit. Kalau kalian belum tahu Rapid Transit adalah kereta semacam apa ya? KRL tapi kayaknya KRL yang ada di Jerman. Rapid Transit itu di video paling pertama Train Sim World gua. Itu gua pakai Rapid Transit dan sekarang kecepatan kita 33 km per jam. Independent brake-nya kayak bakal gua naikin lagi di 50. Biar nggak terlalu terjun apa kilometernya, biar nggak terlalu naik. 25 tadi batasnya, sekarang 33. Masih aman. Kayaknya masih aman deh. Asal jangan 40. Oke.
masih 800 meter di depan, gue bakal seperti biasa ya, bakal baca komentar-komentar gaming dari kalian juga di video Transimboard sebelumnya. Ada dari Alivian HYT, "Bang, City Skyline, City Skyline udah gue kasih tahu bro. City Skyline itu tanggal 15 Mei 2019, hari Rabu berarti. Sekarang ini gue record tanggal 13 Mei hari Senin. Dua hari lagi tanggal 15 Mei hari Rabu kita bakal masuk season 3 City Skyline, mantap." Nah ini banyak-banyak nih, City Skyline bang, City Skyline sama Planet Coaster bang, Transim World. Cuma channel ini main Transim World versi Indo, kebanyakan di YouTube orang luar yang main, mantap GGWP. Lalu, apakah kita salah jalannya kambing? Bener. Di sana ada jalur juga ke kanan soalnya. Aduh Nosta panik gaming ya. Lalu kita lanjut lagi coy. "Bang, kalau nyambung gerbong kereta listrik jangan lupa kabelnya dipasang untuk buka pintu, menyalakan lampu gerbong dan lain-lain." Mantap. Ada dari Farhan Wahyu, "Next Transim World mainin yang servis bang, jangan skenario teris." Ini gue lagi mainin skenario lagi. Servis ada sih, apa mode servis, tapi gue nggak tahu itu kayak gimana, apakah lebih menantang apa servis itu gimana, gue kurang tahu sih. Nanti bakal kita cobain, oke coy. Dan sekarang jaraknya 200 meter di depan. Remnya nanti dulu, gue rilis dulu remnya. Dan independent brake-nya gue turunin dulu ke bell off, gue rilis. Kecepatan gue 20 km/jam. Ini kita bawa muatan lumayan panjang. Oke, 90 meter di depan, kecepatan gue 20 km/jam, 19 km/jam. Udah di depan, 70-60 meter di jam. Salah ngomong kan gue tuh, aduh Nosta, ngomong apa. 15 meter depan, 15 km/jam, kecepatan gue 20 meter depan. Oke, berhenti, stop, 3 meter. Sip. Objektif complete. Lalu kita disuruh ngapain, coy? Kita nunggu perintah selanjutnya. Mataku masih sepet, coy. Set the track switch to gain access to track 1. Bentar, gua buka dulu mapnya. Oh, kita disuruh kesini. Disuruh kesini, berarti jalannya lurus. Nah, ini kan bener, salah nih. Ini kesini, kiri. Ini lurus. Lurus, sampai sini, sip. Harusnya bener ini ya. Apa, tracknya, udah gua pindahin tadi. Langsung kita berangkat. Throttle 1 dulu dong. Dari gigi 1, coy. Ini udah gua rilis, ini gua rilis juga. Batas kecepatannya masih 25 km/jam. Jadi gua main independent brake di 40. Sama ini initial reduction. Sip, let's go. Bener kan? Ini kesini, relnya ke kiri, arusnya ke kiri nih, belok di sini. Kalau lurus nanti ada kereta juga di depan. Belok kiri bener kan nih? Harusnya ke kiri. Oke, bener. Mantap. Ini tinggal lurus nyampe sini. By the way, ini berapa rangkaian ya? Berapa gerbong, coy? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kita bawa 15 gerbong, coy. Dan sekarang udah 300 meter di depan. Bener kan tinggal lurus? Sip, tinggal lurus. 15 gerbong kita bawa. Masih banyakan video yang sebelumnya sampai 30 gerbong. Panjang itu, coy. Itu masih menjadi rekor gue terpanjang itu bawa gerbongnya di apa video sebelumnya. Sampai 30 gerbong tambah 2 lokomotif, jadi total ada 32. Kemarin juga kita di video sebelumnya pakai double traksi ya sebutannya ya, kalau 2 lokomotif. Sekarang ini juga kita pakai 2 lokomotif, berarti double traksi lagi. Oke, 20 meter, gue tambahin lagi remnya 55%.
Berhenti Nosta. Oke, udah kelebihan 3 meter, kelebihan 4 meter. 5 meter, sip. Objektif komplit, mantap. Dan sekarang kita disuruh ngapain lagi? Uncouple. Oh, dilepas. Uncouple vehicle. Kita bakal melepas sambungan. Sambungannya bakal kita lepas, coy, yang ini. Oke, terus wait for a moment. Kita tunggu perintah selanjutnya. Halo Pak Jono, ini Bu Ibu, bukan Pak Jono, salah. Ibu siapa namanya? Ibu Linda ya, Ibu Linda, halo Ibu Linda. Climb aboard, return to engineer, oke, gue udah duduk. Stop at location, yard, headshot. Di sini. Bentar, gue lihat dulu tracknya. Ini bener, oke, sip. Harusnya tinggal lurus. Langsung kita klakson. Masukin throttle 1. Ready, berangkat. Gue pakai automatic brake-nya, initial reduction, sama apa ini namanya, independent brake-nya, gue masukin di 40-an. Oke, kecepatan gue 30 km per jam. Gue bikin 0. Dan sekarang kita harus berhenti di sini. 50 meter di depan, 40 meter di depan, berhenti Nosta. Stop. Stop Nosta, udah kelewatan 5 meter, 7 meter, 8 meter, 10 meter, 12 meter, 13, 14 meter, 15 meter, jauh kali ya. Oh, masih bisa coy. Objektif complete, kita disuruh reverser, set the reverse to neutral, oke. Kok neutral sih? Automatic brake to handle off. Cut out apa ini? Cut out multiple unit valve. Apaan lagi nih? Mana pencetannya? Oh ini. Trail 6. Switch off. Ini udahan kelar. Cepet amat. Kita disuruh matiin mesinnya kayaknya, guys. Apa nanti ada lanjutannya? Headlight control, set the headlight to be controlled from another unit. Oke. Radio fuse. Kita sampai buka-buka ginian dong. Apa ini radio apa ini? Buat apa fungsinya? 23 meter. Ini udah gini. Bentar dulu, gua rilis dulu deh. Gua tutup pintunya. Kita disuruh kesini. Ganti kabin. Move to the rear. Oke, kita disuruh kesini. Dan di sini gua sendirian ya, ibu-ibunya di sana. Bu Linda di sebelah sana tadi di lokomotif sebelah, coy. Radio switch on. Oke. Radio, gue gak ngerti ini. Kalau bagian-bagian kayak gini gue kurang ngerti. Kita ikutin aja. At the long hood. Oke, ini bener, sip. Kita tutup lagi. Duduk. Switch on system. Oke, kita on. Oh iya, ganti ini, coy. Ternyata kita ganti apa, lokomotif. Ini kita nyalain. Nyalain. Multiple valve. Yang ini lagi nih, gue gak tahu ini fungsinya apa. Tapi kita ikutin aja instruksinya. Ada yang tahu fungsinya, Ceh? Passenger independent brake 30%. Sip. Auto brake release. Sip. Brake pressure, oke. Reverser. Kita ke depan berarti, disuruh ke depan. Objektif complete, udah. Plus 3000, Ceh, apaan itu poinnya. Lalu disuruh ngapain lagi? Halo? Check and align any track switch in order to reach the terminal entrance again for the return trip. Oh, disuruh sana, coy. Disuruh kesini. Gue lihat dulu jalurnya bener apa enggak. Ini kesini. Ini salah nih. Nah, ini kesini. Oh iya, begini. Oh, ini yang benar. Ini ke sini.
Nah ini salah nih. Ini begini, ini sini, gini. Oke, harusnya benar, harusnya benar. Terus lurus, 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 lurus. Ke sini. Berhenti di sini. Harusnya udah benar ya. Klakson. Kita masukin throttle 1. Berangkat. Oh, tapi kita masih bawa lokomotif yang belakangnya. Dan itu masih ada ibu-ibunya. Bu Linda masih ada di sini, Bu Linda. Itu gua. Bu Linda masih ada, coy. ...34 km/jam. Gue sambil mainin automatic brake-nya biar gak ngebut-ngebut banget. Oke, aman, kayaknya aman 33 km/jam. Jangan sampai terlalu ngebut, takutnya nanti keluar jalur. 500 meter di depan, guys. Sekarang jam 3 pagi lewat 10 menit. Gue kalau sahur sih biasanya jam 4. Sahur jam 4 kurang 10 biasanya baru makan. Ini kalau kalian yang puasa nih biasa sahur jam berapa, guys? Beda-beda sih ya. Teman gue aja ada yang sahur jam 3. Tapi kalau gue biasa dari dulu, dari gue kecil sahurnya jam 4, jam 4 kurang. Kebiasaan nih sampai sekarang nih, kalau sahur jam 4 kurang pasti. Oke, 200 meter depan. Let's go. ...150-170 meter di depan. Oke. Tuasnya gua bikin 0. Automatic brake-nya gua rilis dulu. Kita masukin lagi initial reduction. 40 meter di depan. Berhenti, Nosta. Stop. Stop, 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 stop. 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Wih, mantep. 1 meter ya. Objective complete. Lalu kita disuruh ngapain? Ini lampunya mana ya? See the track set to exit again. This time to access the cars on track 2. Kita lihat disuruh ngapain. Disuruh ke sini. Nah, ada gerbong, berarti kita disuruh nyambungin. Bentar. Ini ke sini. Oh, ini gua ganti jalurnya ke sini. Lurus. Sip. Harusnya benar ya, harusnya benar. Berarti ini reversernya gua kebelakangin. Gua masukin gigi 1. Gigi 1. Nah. Berangkat. Kita pakai kamera yang ini. Ini benar kan? Ke kiri dulu. Di sini lurus. Belok dulu dong. Enggak ya? Lurus ya. Kita bakal nyambungin. Dikit lagi, Nosta, hati-hati. Oke, dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Ya, dikit lagi. Nah. Oke, udah nyambung, guys. Wait for a moment. Oke, kita nunggu instruksi lagi. Mulus itu. Nyambunginnya mulus. Stop at location Oak Point Entrance. 1,4 km di sebelah sana, kita buka map dulu. Kita disuruh ke sini. Oh, ke sini nih. Oke, gua cek track-nya dulu, takut salah. Lurus ke sini, sini, lurus. Sini lurus, sini. Oke, ini benar.
Di sini. Oke. Harusnya benar ya. Tinggal lurus. Reversernya kita forward, kita masukin gigi 1. Automatic brake-nya gua bikin initial reduction aja. Berangkat Nosta. Independent brake-nya tadi disuruh 30%. Let's go. Ayo maju. Keretaku melaju cepat. Ada yang tahu lagu apa itu? Kalau tahu lagu itu berarti kita seumuran, coy. sumpah ini. Mata masih sepet ini ya. Mantap jiwa. Mata masih sepet, langsung kita bawa kereta. Bagus. Tenang, coy. Stopped location 1,4 km di sebelah sana. Dan by the way, untuk Transim World kayaknya cuacanya belum gua mainin semuanya ya. Salju udah. Berkabut udah. Hujan udah belum ya? Kayaknya hujan belum pernah deh. Nah, kayaknya nanti gua bakal nyari juga cuacanya yang hujan. Hujan sama satu lagi berarti malam hari. Nah, malam hari kayak gimana tuh? Ada enggak ya? Harusnya ada sih. Nanti kita bakal cari juga yang ada skenario yang malam hari. Bakal kita bikin videonya juga, mantap. Gue juga belum pernah mainin yang malam hari. Yang berkabut pernah, yang berkabut. Yang berkabut itu yang kemarin pakai lokomotif yang warna merah itu tuh. Oke, kecepatan gue sekarang 31 km per jam. Kita masih terus jalan. Gue ngecek lagi jalurnya. Oke, ini harusnya benar. Lurus. Oke, tinggal lurus ke sini. Let's go. Ini selama gua main apa namanya? Main Transim World. Dari gua kan udah nyobain tuh yang Rapid Transit, terus Great Western Express, NEC New York, CSX Overhaul. Itu rata-rata skenarionya gue nyobain itu seru sih. Kayak Rapid Transit kan, Rapid Transit itu apa ya, bisa dibilang itu mungkin kayak KRL kali ya. Tapi itu kalau gak salah Rapid Transit ada di Jerman. Bener gak ya? Gue lupa. Ada itu pas di skenarionya ada tulisannya gitu kan, di boxnya gitu. Kalau gak salah Jerman deh itu Rapid Transit. Terus Great Western Express, itu gue udah nyobain yang apa, kereta ekspres tuh, yang apa, yang depannya kotak sama yang kepalanya itu agak gitu loh, apa, agak moncong gitu. Terus di NEC New York, terus pakai kepala apa, lokomotif yang merah, itu juga udah. Di NEC New York ada pakai CSX over apa, bukan CSX overhaul, itu nama skenario kereta. CSX juga ada di NEC New York, sama kereta Amtrak di NEC New York tuh. Kereta Amtrak itu tuh yang sebelah kiri tuh ada tuh. Nih, kereta Amtrak nih tuh. Kereta Amtrak itu bawa itu sih, apa namanya, bawa gerbong penumpang gitu, passenger. Yang belum tahu itu gue udah pernah diupload ya yang Amtrak itu. Oke, 150 meter di depan Nosta. Sekarang gue masih throttle 1, gigi 1. Kecepatan gue 25 km per jam. Oke, gue bikin idle, gue bikin 0 tuasnya. Dan siap-siap untuk berhenti. Oke, service 71%. Stop Nosta. 2 meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Oke, objektif complete. Dan sekarang kita disuruh kemana? Halo? Disuruh kemana anyway? Welcome back to Oak Point Yard. Place discard on track 5. Check for correct switch position before entering. Wah, Amtrak lewat lagi tuh, sebelah kiri. Oke, gua cek lagi. Oh, kita disuruh sini. Oke, gue cek dulu jalurnya, tracknya. Ini ke kanan, lurus,
Nah ini salah nih, kita benerin dulu. Sip. Ini iya kesini bener. Ini salah. Kesini nah. Sini kesini. Terus lurus. Oke. Harusnya bener nih ya. Harusnya bener ya. Automatic brake nya gue rilis. Kita kasih semboyan. Mantap. Eh bener kan ya, kalau klakson itu semboyan kan namanya ya. Semboyan berapa? 35 ya kalau gak salah ya. Bener gak sih? Lupa gue. Itu gue taunya juga gara-gara kalian tuh. Gue baca komentar kan, klakson itu semboyan bang. Semboyan 35, 30, 35 seingat gue deh. Koreksi gue kalau gue salah. Let's go 1 km di depan, 900 meter di depan. Kecepatan gue, wow, no. Eh, kenapa itu? 26 km, 27 km. Oke. Ini harusnya belok kanan. Iya bener, ke kanan nih, ke kanan. Bentar gue cek lagi. Ini kesini, kesini. Ke kiri sekali, ke kanan. Kiri langsung kanan. Ke kanan nih, harusnya ke kanan. Iya bener ya. Ke kanan. Sip. Oke, tinggal lurus 700 meter di depan coy. Dan sekarang waktu menunjukkan di gua jam 3 lewat 23 menit. Dan 5, 10, 20 menit lagi gua sahur gaming. 20 menit lagi gua sahur. Terus kita menjalankan puasa hari ini ya. Mantap jiwa coy. 500 meter di depan. Dan kecepatan gue bertambah terus kecepatan gue, waduh. Oh, no, berhenti Nosta, ngerem. Sampai gue bikin full service ini. Eh kok gak mau berhenti kocak. Eh asli gak mau berhenti dia. Dih. What? Udah emergency loh ini. Emergency brake loh. Baru berhenti di sini. Padahal aduh kenapa ini coy? Objektif komplit lagi. Dati complete. Climb down from the locomotive to complete this shift. Oke. Okay. Oh berarti udah kelar nih dati complete. Bisa loh. Berhenti di sini, tapi komplit. Berarti nggak apa-apa. Atau mungkin emang disuruh berhenti di situ kali ya. Padahal tadi bintangnya di sana tuh 200 meter di sana. Kocak gaming. Berarti komplit climb down from the locomotive. Oke, kita sampai di bintang itu terus selesai loh skenario kali ini. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton video kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Aktifin loncengnya juga biar gak ketinggalan video-video gaming dari Nostabanks. Mantap jiwa coy. Jangan lupa juga kasih like-nya. Dan thank you buat kalian semua pokoknya yang udah nonton. Subscriber lama, subscriber baru, semua subscriber gue makasih banyak guys. Dan kita bakal lanjut di next video lagi gaming-gaming lainnya. Dan Trendy Mode lagi mantap jiwa. Oke coy. Dan oke gue siap-siap mau sahur oke guys. Jadi gue Nostabanks undur diri, sampai ketemu di next video dan good game well played. Saatnya kita sahur.